Ini Cheesy dan adiknya. Saya bertemu mereka di Radical, Pesta Buku dan Seni Alternatif. Untuk membuka gerai gunting rambut ini memerlukan modal agak-agak RM1,500. Alat-alat yang diperlukan termasuk gunting, pisau cukur, hair dryer, barber chair, lampu dan lain-lain. Cheesy mengambil kursus hairstyling dan apabila tamat kursusnya, dia bekerja untuk orang lain. Pada hujung minggu, dia mengunjungi pesta-pesta untuk membuka gerai gunting rambutnya yang diberi nama At The Barber. Mereka terkenal dengan style retro look, gaya old school yang kemas dan rapi. Gaya rambut ini popular di Eropah dan USA. Dalam sehari, Cheesy boleh mendapat antara 15 dan 20 pelanggan. Setiap pelanggan diberi perhatian sepenuhnya. Dia berkata, selagi dia sendiri tidak puas dengan kerjanya, dia akan mengambil masa yang secukupnya. Tak kisah kalau pelanggan lain tengah menunggu. Sekarang Cheesy mempunyai sebuah kedai di Dataran Palma, Ampang. Modal untuk membuka kedai agak-agak RM30,000. Rahsia kerjaya ini ialah minat untuk menghasilkan hasil kerja yang terbaik untuk setiap pelanggan. Benda yang paling leceh ialah pelanggan yang cerewet. Kalau kamu dah bosan dengan penggunting rambut mama anda, cubalah style rambut baru dengan At The Barber.